Yes, selamat datang semuanya. Wih, akhirnya teman-teman ya, lo kapalah update cuy. Ide antiknya luar biasa sekali teman-teman. Seperti kalian lihat teman-teman, ada kesatria baru dan juga ada tampil yang baru seperti ini teman-teman. Jadi di welcome screen, loading screennya juga berubah teman-teman. Kalau kalian baru masuk ya teman-teman, loadingnya itu juga berubah, animasinya lebih oke. Dan ini ya cuy ya, gila wes. Lokapala season 1.2 episode 1.2 Tales of the Wind, wes mantap ya. Wind atau Wind ya kayaknya, boy. So enggak ya guys ya, oke. Dan ini apa aja lo di apa itu update ini langsung aja kita lihat ya guys. Di Oke guys. Santai. Sudah diundang banyak ya guys ya. Tunggu. Wow, ini guys ya. Gila men, ada kesatria baru ya. Namanya siapa ini? Hanuman katanya teman ya. Ini salam dari Binjai. Hanuman si Ketek Ogleng ya teman ya. Tapi senjatanya dia assassin ya teman ya. Oke, dan tampilannya wow, keren banget ya guys ya. Lebih smooth dan juga lebih HD ya. Ini HD ya guys. Dan ini saya pakai grafik coba medium ya guys ya. Nanti kalau kita coba grafik tinggi teman-teman ya, kita coba gimana ya sebenarnya ya. Dan juga kita langsung aja lihat update-annya, tapi kita masuk dulu ke klasik biar kita tidak diundang-undang ya cuy ya. Oke, langsung aja kita ke berita teman-teman ya. Yang baru. Oke guys, pembaruan. Oke, langsung aja kita baca. Oke, yang baru adalah skin Virgo. Oh, ini kok skin Virgo guys ya. Ini belum di update ini di beritanya nih. Gimana ini? Lo kepala ya. Benar oke okay, ya. Info revamp Raja Patmi dan Wijaya. Oh, Raja Patmi juga di revamp guys sama Wijaya guys. Wah. Langsung aja kita lihat yang pasti ya di kesatria ya cuy ya. Di kesatria dulu Raja Patmi ya. Raja Patmi mana Raja Patmi? Wih, Wijaya guys ya. Oh, apakah dirubah? Oh, gila men. Gila men. Jadi lebih amsyong ya, lebih gila guys ya. Ototnya, ya guys ya. Jadi ototnya diplungker ya. Dan gila makin HD gendeng ya guys ya. Oh, dan Raja Patmi, kita coba lihat guys ya. Raja Patmi, wow, dua orang ini sangat berkesinambungan ya. Sudah guys. Ini gila men, game Indonesia cuy. Indonesia loh bro, ini yang buat ya bro ya. Wah ya, memang developernya just gandos, kotos-kotos ya guys ya. Oke guys, langsung aja kita masuk ke pesan ya guys ya. Karena kapal ini balik sekali teman-teman. Setiap hero baru itu pasti diberikan trial yang sangat nganu guys ya. Apa itu gratis ya guys ya. Langsung aja kita klaim. Dan gimanakah animasinya ya guys ya. Semoga aja indah ya guys ya. Oh lo kok nggak ada guys ya. Ini gimana ini ya. Oke guys. Kini kita klaim. Mana yang kita klaim. Oh nggak ada guys. Kita di penyimpanan. Kemudian kita paket. Dan item trial ya guys ya. Oke, dan ini guys ya. Wah, langsung aja apa kalian sudah siap teman-teman? Let's go to the lake ya guys ya. Oke. Oh, gimana guys ya? Wow. Tangannya guys ya. Wah, dia angin ya guys ya. Gila men, sumpah gila. Sumpah guys ya. Gila men, El Viento, asasin angin sunyi. Angin sunyi ya guys ya. Ini bisa bikin masuk angin ya guys ya. Kalau kalian hati-hati ya sama hero ini pasti OP banget ya guys ya. Gila guys ya. Animasinya sek. Oh, ini monyet ya guys ya. Ini tapi pedangnya pedang anu guys ya, pedang asasin ya guys ya. Langsung aja kita akan mereviewnya ya cuy ya. Di mana kita mereviewnya? Iya, di klasik ya guys ya. Raja klasik ya. Langsung aja kita pakai hero-nya. Wah, sini dia guys ya. El Viento ya guys ya. Wih, mantap ini guys ya. Assassin ini pasti saya akan nge-kill banyak ya guys ya. Kalau enggak gitu di-kill ya guys ya. Langsung aja kita akan masuk ke dalam game-nya. Bentar dulu guys ya. Kita lihat ofensifnya gede, ability apa gede. Daya tahan sedikit kesulitan. Jadi ofensif dan ability-nya sama ya cuy ya. Oke, kita pakai ini dan apapun hero-nya kita pakai Famous ya cuy. Oke, teman-teman semuanya, welcome to Lokapala. Gila men, ini seperti Kakashi ya guys ya. Kakashi sad story nih guys ya. I don't know with the soul, sama apa aku raro ya guys ya.
Tapi ini artinya pokoknya bagus ya guys ya. Kalian pokoknya harus pakai nih guys. Oke, lumayan lihat penampakannya juga ya. Wah, terus. Skill 2-nya damage ya. Kita coba damage-nya gimana nih. Musuhnya lah ini guys ya, kita bantai ya guys ya. Langsung aja. Us. Gila men. Wah. Langsung ngeblink ke depan dan membacok musuhnya guys. Us. Poh, gila langsung first blood saya guys ya. Gimana ya? Gimana ya? Wah, GG kan. Tuh. Malah ini lah cepat nih bacok. Belum tahu nih ini hero baru nih gua guys. Wes, kalau 3 guys. Oh, ampun. Takut saya guys ya. Dia nggak pakai mana cuy. Gila boy. Haya boy gila men parah. Oke, parah nih guys ya. Nggak pakai mana ya guys ya. Parah gila guys. Wah gila guys. Wah efeknya cuy. Basic attack-nya astagfirullahaladzim. Dan larinya guys ya. Wah larinya seperti apa ini. Wah larinya seperti Lando ya guys ya. Apa itu rasa-rasanya itu seperti Lando ya guys ya. Cara berlarinya itu. Skill satunya apa guys. Wah skill satunya CC 3 kali. Wah 4 kali ya guys. Wah CC-nya 4 kali ya guys ya. Wah gila men, 4 kali oh enggak ya, cuma 2 kali ya guys, 2 kali serangan ya guys ya. Oh tapi gila ya, wah gila. Wah dia ngomong apa ini, brede ya guys ya. Saya nggak tahu deh guys ya, ini kombonya apa guys ya. Wah skill 1 guys ya, skill 2 nya, gila men. Skill 3 guys, wah sudah level 4 saya guys ya. Kok saya tiba-tiba jadi GG pakai hero ini ya teman. Oke, teman-teman ya, apakah karena efek ini apa itu nih skin baru? Wow, skin baru dulu. Wow, ini kalian wajib beli nih guys ya. Wajib beli, walaupun pakai Katrin beli ya teman-teman ya. Nggak rugi kalian kalau beli ini guys ya. Wow, sumpah ini sangat gigit sekali. Kita coba kalau ada hero yang kesini kita bantai ya. Wow, sini guys. Oh, sih ada AFK makan Zatos. Wow, mami Zatos. Ultimate-nya apa guys? Ultimate-nya apa ini? Jadi angin puyuh. Wah, jadi angin nganu guys ya. Apa itu puting beliung ya guys ya. Wow, angin pentil muser. Apa ini guys ya. Bocor joning gitu lah guys ya. Jangan disalahkan loh ya. Memang kayak gitu ya guys. Angin pentil muser ya guys. Pentil munyer ya guys ya. Oke. JTV guys ya. Oke guys, kita farming dulu guys ya. Bos kita farming gila men. Untuk farming juga gila men, memang ini damage-nya sumpah lah kata berani musuhnya. Wah, sini hilang semua ini musuhnya guys ya. Mana ini musuhnya guys? Musuhnya ke sana guys ya. Nah, nanti kita ultimate. Yes, Sidus. Gila men, parah. Oke, parah ya guys ya. Parah ini ya guys ya. Ini akan jadi hero top band ya ya. Lando sudah hilang ini ya. Lando sudah enggak ada apa-apanya guys ya. Oh, yo, bawah yuk, dipus yuk. Aku ngepus bawah ya, kamu situ ya, guys ya. Oke, guys, kita meski sini guys ya. Ini, oke, mana ini musuhnya? Ini mana ini musuhnya? Musuhnya kabur ya, guys ya. Dia takut ya, guys ya. Dia mau split push, main split push sama saya, guys ya. Tuh, tahu ini hero kesukaan saya, guys ya. Ini adalah Sun Wukong, oh, ya. Sun Wukong putih ya, guys ya. Namanya Hanuman ya, guys ya. Hanuman, awas, sakitnya minta ampun dia guys ya. Oke, sini dulu guys. Santai, kita farming dulu. Oke, kita harus belajar dulu guys ya. Kalau nggak belajar nanti kita bisa nggak tahu cara mainnya gimana guys. Dan ini ofensifnya, ini mirip-mirip dulu ya apa? Gila diriati Brusi sama Nisa ya guys ya. Oke Nisa, baiklah kalau kalian seperti itu ya Nisa ya. Aku akan kesini Nisa. Oke, aku akan speed push di sini Nisa. Speed push di tengah guys ya. Ini pakai attack speed dan juga critical, mantap nih guys ya. Dan ini pasifnya saya belum tahu ya guys ya. Apa pasifnya? Sip, mantap. Ngeliatnya musuhnya ini kocak kacir guys. Musuhnya kabur ya guys ya. Takut sama kita guys ya. Takut sama hero baru nih. Atas yuk kita bantai yuk. Atas si Mamang ini guys ya. Ini guys ya, ultimate ini jaman guys. Ultimate ini guys. Jadi angin puyuh. Jadi angin puyuh. Waduh, disampah Wijaya loh guys ya. Wah, itu sadis saya Wijaya. Kamu ambil nih guys ya. Oke, kita langsung ke tengah ya. Kita kill ini ya. Si, apa itu, si ini ya. Si Chandra Fancy, mati kau. Skilling spree kita dapatkan teman-teman. Dan cooldownnya cuy. Cooldownnya itu cuma 2 detik loh. GG ya guys ya. Ini semua orang bisa nganu ini. Gila guys. Dan skill satunya nyece. Astaga naga. Gila men. Damage macam apa ini teman-teman ya. Wah, udah nggak
nggak ngotak ini ya si nganu apa itu ya olean ya molen ya nata rupa nggak ngotak ini ya hero barunya kayak gini ya. Waduh ini pemain-pemainnya nggak bisa beli wah seperti saya wah auto ngaplo. Oke guys ya tapi nggak apa-apa guys ya. Gila guys efeknya twing desing gitu guys ya seperti apa itu desingan peluru ya guys ya. Wah kita ambil ini dulu teman-teman. Wah gila men sangat gigi sekali ya guys ya. Ini kalian para pecinta assassin harus apa itu beli nih ya. Biasanya harganya biasanya sekitar 200.000 nih ya. Kalau nggak gitu us ini us ultimate-nya nggak bisa dengan guys. Wus gila men ultimate-nya bisa buat kabur guys ya dan bengok iyalah gitu guys ya. Full power ya. Bongok full power ya. Oke santai sabar kita ambil ini guys. Wah skill satunya gila guys. Wah sekitarnya bisa lompat ternyata teman-teman ya. Oh bisa kita arahkan ke depan dan ke samping ya guys ya. Gila men gila dan ultimate nya kalau nggak salah itu seperti nganu ya hero siapa ya lupa ya dia kayak berubah seperti kotaan gitu guys ya. Oh gini bisa multi di sini guys. Gila men. Saya takut ya guys sama turret ya guys ya. Jangan sampai saya mati ya. Kalau mati videonya selesai guys ya. Kalau mati videonya selesai nih ya. Oke, sabar. Oke, kita ultimate guys. Ultimate tuh nggak guna. Nggak dapet ya guys ya. Oke, kita ambil ini guys ya. Oke. Gila men sumpah ini keren banget ini guys ya lincah banget ini ya nggak bisa ditangkap ini us ini raja pasmi us gila men hampir mati aku ya hampir selesai videonya guys ya. Oke kita mundur dulu guys jangan sampai kita mati ya guys ya. Kalau kita mati videonya selesai nih guys ya selesai. Ini alay. Hey, binara. Ampun binara. Ampun. Nanti gua selesai loh videonya. Kalau kamu kill saya. Oke, ambil ini teman-teman. Ambil hampir saja guys. Oke. Tapi ini kita nggak punya kan guys. Ini ultimate. Ngapain kamu? Ayo. Wah, gila bisa ngejar kayak gitu ya. Hampir saya mati guys ya. Kita mundur dulu ya guys ya. Wah, gila kita mundur dulu guys ya. Kita mundur dulu. Kita ambil ini guys. Jangan sampai aku mati sama ini ya, memalukan ya. Nanti ya. Kita mundur dulu guys. Kita ambil yang sini. Gila main skill duanya. Gila sakit banget skill duanya sumpah sakit banget teman-teman skill duanya ya gila men oke santai main santai ini hero baru mumpung gratis kita seneng-senengin ya. Oke kita seneng-senengin oke mantap lah ya. Nah langsung saja kita ke sini teman-teman. Nah ini sudah book nih guys ya langsung aja kita cari musuhnya. Kaget aku guys ya. Lihat dia di situ ya kayak. Ini. Ini lo mati lo. Nge-lag. 99 dan apa yang terjadi? Oh my god. Apakah aku terlalu gigi dan nge-lag ya guys ya? Astaga naga. Gila men. Tadi seharusnya double kill saya teman-teman ya. Us momen langka dan teman-temanku juga nge-lag guys. Kenapa ini guys ya? Ada yang aneh kah ini guys ya? Oke, santai. Dan cooldown-nya sangat sedikit sekali. Santai. Sabar. Keluar farming dulu. Ini hero baru guys ya. Hero baru langsung bikin saya OP ya. Oke. Nggak bisa mati. Raja Patmi, ngapain kamu Raja Patmi? Ayo sini Raja Patmi. Ayo sini notik. Guys, kita push turret-nya guys. Jangan sampai lama-lama guys. Yuk kita push turret-nya yuk. Kita push turret-nya guys.
kita ultimate, guys. Kita kabur, guys ya. Kita kabur ya, guys ya. Ini Wijayanya AFK, guys ya. Kenapa dia, guys? Nge-lag tadi ya, guys ya. Gila, men. Nge-lag ya, guys ya. Langsung aja kita ke sini. Setnya saya. Gila, men. Gila, men. Sangat enak sekali main Kirin ya. Oke, ambil ini, guys. Lompat dulu. Gila, skill satunya ada CC-nya loh, guys ya. Ini bisa dipakai dua kali pula. Gila ini ya, hero-nya gila ini, guys ya. Ini pakai spell fam mah bagus banget ini hero, guys ya. Gila, men. Oke, di sana ada si itu, guys. Santai ya. Saya dikejar, boys. Kejar serigala buntung, guys ya. Oke, tapi saya di sini belum mendapatkan build yang bagus ya, dan damage yang besar saya belum dapat ya, guys. Kita ambil ya, guys. Sepertinya anu ya. Seperti apa ya? Aduh, kenapa ini? Waduh, nge-lag ya, guys ya. Mungkin karena baru saja update ini maintain ya, guys. Oh my god. Waduh, ini gimana nih cara menangnya kalau nge-lag ini, guys ya? Sabar. Kena nih, guys. Gila, men. Gila. Atas. Ush. Oke, kita push ya. Yang basic katanya saya belum nemu. Oke, sabar. Ini musuhnya sudah nganin ya, kena mental ya. Oke, ini juga kita, guys. Oke, santai. Minion masuk. Tunggu ulti. Oke, guys. Nah, nih. Kena 3. Triple kill. Double kill gua, guys. No. Hampir saja ya, guys, videonya selesai ya, guys ya. Waduh, hampir saja videonya selesai ya. Gara-gara nge-stuck nge-lag ya, guys ya. Oke, itu guys, apa itu, macan harimaunya ya, kita kejar, guys ya. Harimaunya, guys ya. Ada harimau kesasar, guys. Ngapain Anda ya, harimau? Nih hero enggak ada mana ya, guys ya. GG banget sumpah. Gila, men. Gendeng ya hero ini ya. Wah, kalau bisa pakai hero ini dengan sangat baik, ini bisa gendeng ini, guys ya. Gila, cuy. Ulti aja. Kena lu. Gila, men. Sumpah ya, guys ya. Update yang sekarang saya suka dengan hero baru ini ya, guys ya. Kiri ini pasti saya beli ya, guys ya. Berapa pun harganya saya beli ini ya. MPP ya, guys ya. Gimana ya, GG ya, guys ya. Dan teman-teman semua, itulah hero barunya. Gameplaynya seperti itu, sangat memuaskan teman-teman ya. Assassin yang sangat luar biasa ya, guys ya. Gila, men. Apalagi kalau ini senjatanya Toya ya, guys ya. Nilainya 120, guys ya. Wah, ini jumpa 100 ya, guys ya. GG lah ya untuk kapalnya ya, guys ya. Lihat tuh hero-nya. Gila, men. Trial ya, teman-teman ya. Nanti kita beli 280, murah teman-teman ya. Ini 280 tuh ya. Oke, teman-teman. Thank you buat teman-teman semuanya ya. Dan skinnya seperti ini, guys. Cuman beda warnanya saja. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terus dukung Luka Pala menjadi game nomor 1 di Indonesia, guys ya. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang bermain game Nasuknya. Jangan lupa untuk beribadah, belajar, dan berbakti kepada kedua orang tua ya. Salam pustaka dan bye-bye. Terima kasih. Gila.